Just bouncing this. Selamat kembali ke channel aku Muhammad Gamer. Hari ini aku akan bermain rank bersama member aku Hasnawi. Rank untuk nak tunggu mana rank? Pak Biru. Pak Biru, okey. Mari kita main. Ya, rank. Kami akan main rank hari ni. Sebab ni sebelum ni aku video aku buat aku main klasik lah. Ni aku nak cabak diri aku nak main rank. Boyah tak boyah tu belakang kau. Saya akan beli mereng. Nak tengok dapat berapa kill. Ya, ready. Lambat. Okay, kita sudah masuk dalam game. Skin ni apa yang kita dapat, korang tahu tak? Skin ni paling payah dapat. Paling payah dapat. Sorry lah kalau aku buat video tak nampak muka. Sebab sekarang ni aku taruh kamera nak tunjuk muka aku. Kalau dia dah lama dah aku buat. Sebelum korang terus tengok video aku, korang perlulah subscribe, like, komen dan share. Percuma je, tak perlu pula tengok lagi. Ataupun record aku cakap sebab aku malas dah nak edit buah lagu. Sebab edit buah lagu tu penat kan tau. Satu nak edit, satu nak kena ni lagi nak kena tarik lagu. Dia dalam handphone aku ni, handphone Vivo Y13. Dalam handphone aku ni dah banyak video, dah banyak lagu tu. Nanti bila aku edit akan banyak lagu yang memeningkan kepala. Oh anjing. Oh sorry ya. Pas indom tak. Memang dulu lah belajar sebut bahasa Indo ni. Ni aku belajar sekedar ni. Nawi juga Nawi tu. Anime banyak kat atas. Oh lupa dia duduk luar. Kalau KD pun aku KD sikit saja, tak banyak. Aku akan edit macam YouTube gaming yang lain. Bukan macam aku. Oh, bag tak ada. Oh, lupa bag ni. Mana ada bag ni? Haa, okay, cun. So, ada bag ya. Tak apa. Penonton setiap menanti. Orang tak biru lah.
Dekat biru belakang ada enemy pun. Main oh. Hari ni kami bermain di studio gaming yang kami baru buat. Kepada kawan-kawan aku yang boleh tahu, aku baru buat je studio gaming. Sebelum ni kami tak ada studio. Kami hanya membuat tempat biasa saja. Sebab aku tengok YouTuber-YouTuber lain semua ada bilik gaming. Jadi aku pun membuat bilik gaming. Bukan nak tiru orang. Cuma kita ni kena upgrade sikit lah. Upgrade. Bukan guna paham-paham ni lah. Dekat belah ni, dekat belah menara ni. Kita nak kata satu team ke apa. Untuk pengetahuan korang, aku ni top up je banyak tapi tak pernah pro main lah. Pro main pun kawan aku je lah ni, Hasnawi. Aku tak pro mana pun main. Aku main pun sebab aku top up je lah. Kalau tak top up aku tak main. Okay. Aku ni cakap banyak lagi mati lagi macam dia. Kejut eh. Okay. Asnawi berjaya kill satu enemy. Aku tak berjaya kill lagi sebab kalau aku jumpa enemy mesti aku lari. Sebab aku takut. Mesti kau hampa akan kata aku pengecut. Bukan pengecut. Aku ni memang dia takut. Jumpa enemy je aku akan lari. Aku akan lari sebelum menyerang. Ataupun sebelum serang lah. Orang Kedah kata sebelum serang dia. Belum serang. Tak aku tak ada orang. Okay. Ni sini ada bag dulu. Dah. Tak ada bag dulu. Ada bag. Aku ada yang ada soalan lah. Untuk apa tu? Macam kan ada match season baru yang lepas kan. Aku nak tanya soalan lah. Hak mana yang paling elok? Itu paling elok lah. Kalau macam aku kan. Kalau aku ni dia suka top up kan. Aku dua-dua section aku suka. Yang aku yang tak, bukan tak pakcik yang kenapa Garena tak bubuh imut? Kalau Garena tengok video aku ni, kenapa Garena tak boleh emote? Orang, kami ni semua gaming, kami nak emote. Boleh apa ni nanti buat lah emote. Boleh emote dalam lepas. Tak ada emote dia tak syok, tak syok main. Memanglah apa, boleh bag, boleh pakaian baru, semua baru. Tapi emote tak ada, emote paling kami suka. Tu je, bukan nak kecam, bukan nak marah lah. Tapi emote paling kami suka. Aku ni, kalau apa tengok aku ni memang emote berlambak. Aku suka emote lah. Aku ni orang tu pun macam nak buat aku. So, kalau rank aku dah sampai master. Rank memang aku dah sampai master. Rank tak ada kata lah memang aku dah sampai master. Cuma emote tu, emote kena. Grandmaster tu memang tak akan lepas lah. Kalau korang, kalau hampa suruh, memang aku tak akan lepas master. Sebab master paling payah nak sampai. Aku pun maximum master. Grandmaster memang payah nak sampai Grandmaster. Kalau nak sampai dengan masa tu, tapi Tok Global memang takkan invite lah sebab aku pangkat dia ni, liver pun liver rendah ni. Confirm takkan invite. Kalau macam aku pun, member aku Platinum dia invite, aku takkan ni lah, takkan masuk ke dia. Macam dia invite aku takkan masuk lah.
aku akan main dengan orang yang diamond saja. Ha, macam itulah. Lepas tu juga orang orang grandmaster dapat tak invite orang master. Dapat invite master tau. Okey kat aku. Sebab kalau invite master pun master tak akan lepas lawan dengan grandmaster. Ha, itu je lah. Tak akan lepas. Memang tak akan lepas. Sorry guys, aku baru kan update baru, aku baru tahu. Dan ni dekat atas. Dan ni tak baru. Tapi kan lah. Tutup skin. Kenapa tak ingat? Tak boleh ingat. Lupa kepada kalau cukup subscriber ku, channel aku cukup 1k, aku akan buat giveaway Diamond Free Fire kepada kepada tiga orang yang nasib baik jelah. Yang tak nasib baik tu minta maaf lah, tapi korang kena komen elok lah, komen yang baik-baik lah. Kalau komen yang tak elok aku sorry lah. Dan subscribe, share lah. Aku kena ulang ni, aku lupa. Oh, apa nak jerat aku noh? Pandai. Kau buang ni. Anjing. Lah, boleh kena ke tak kena? Noh. Anjing dia. Wei. Okey, tak kena. Duduk dah buat demo ar jedah betul. Sorry guys, aku memang tak tahu. Aku ingat tak ada kena. Tak ada enemy, cuma ada petak bom dah tu ah. Anjing. Oh. Sama lah. Berhenti. Anjing tu. Sorry guys, aku memang bodoh macam tu. Dia pakai MP4 aku dah lepas. Anjing. MP40. Oh, ada 2 orang. Okay guys, kita lag sikit guys. Okey. Aku lah ni tak kisah sangat kalau rank turun, sebab lah ni aku ligan liga apa, token tukar rank. Ha. Tukar rank aku sebab ni aku dah ligan emo selfie. Dan baju dah aku dapat elok kau. Aku tanya ligan hak tu je. Kalau dalam macam itu aku macam itu aku ligan rank, aku ligan master dah lepas dah. Kali ni aku ligan tukar rank. Tak tu sekarang. Aku nak aku nak ucap terima kasih kepada Nova GA ni. Dia yang tolong aku naik ke master. Terima kasih. Kalau hang dengar aku ucap terima kasih dengan banyak kali. Sebab hang dah tolong aku naik ke master. Kalau hang tak tolong memang aku takkan naik master. Dan kalau aku turun pun tak apalah, sebab tak risau lah. Sebab dah naik master, cita-cita aku dah capai lah. Lontak apa tu guys? Kalau korang tahu sila komen di bawah. Aku tak tahu benda pun ni. Aku suka lontak.
First time aku tengok lagi kan. Aku tak tahu. Aku nak cari ni mana tu. Dia ayah nampak aku dia pakai crossbow. Takkan crossbow boleh boleh ni? Crossbow section. Tak top up nak tahu. Crossbow. Tak ada. Tak tengok adik. Nanti aku tengok video ni. Crossbow. Ada. Tunggu dulu tengok. Masa aku nak tengok yang kan ada macam kat karakter kat papan kan. Aku dah berapa tak? Romo tu ni. Lontak. Aku dah tak. Aku tombol tu kan tak ada orang. Aku dah shotgun. Shotgun panjang. Nak ambil. Tu bapa. Tengok cerita ni. Bapa. Dekat sini lalunya dekat atas dia duduk. Tapi dia ni sebab rank dia bertawani turun situ lah sebab tu macam kan. Kalau aku tak ke mana tu. Haa ke atas. Nak mati wal habis lalu. Dah toker dah penting lah ni. Nak dinan haa imut. Kalau macam sultan apa gaming Dalian Pro lah. Oh, Dalian Pro dengan Randy Rangers. Ha, depa dia. Depa tu kan kita tak risau, depa nak turun tuan dan depa boleh naik sebab dia depa ada token bang, token rank. Depa tak hidup main apa dia tu. Ha? Korang tu dia aku boleh boleh guna untuk kalau tak tahu aku tak main boleh ni. Tapi kalau korang tahu apa korang just komen lah. Aku silap apa-apa. Sebab aku tak tahu kan, sebab kalau tak tahu lah. Jangan cakap. Anjir. Ada ayat, ada ayat. Ni apa, apa? Glower, glower. Anjir. Kak Luke ni macam siapa dia cebuk tu kan. Ada mic. Anji. Pada. Ini dia tu. Apa celak pun juga dah. Anjay. Yelah. Han tembak ke geng. Kan dah mati pun. Tengah. Anjay. Oh padu. Kaluk ni macam ketat ni.
Aku masalah macam ni guys. Kalau enemy pro-pro, memang aku getak tangan. Sila aku getak. Lama aku pakai plasma gun. Plasma gun menyelamatkan nyawa aku. Dan sudah pampas tu. Ha. Tapi malangnya hamil tiada. Anjing. Dan sorry guys, aku kalau kena tembak memang macam tu. Oh, kawan dia tu. Nak story kau. Oh, 2 kill. Tapi cetakkan tu, cetakkan tu sebab aku master. Cetak turun. Tu lah. Turun 8 lah. Tapi taklah sampai demo ni. Tu lepas dah. Buat. Ambil opot tu. Okay, sambung. Sorry guys, kan? Kalau tak ada lagu tu, sorry, memang kembali lagu-lagu lah. Sorry. Video akan datang tu akan buat lagu. Sebab aku malah edit lah, sebab nak kena edit tu banyak ke sikit. Aku pun dah jemur lah edit. Memang dah jemur. Dia akan edit satu-satu, nak buat lagu-lagu lagi. Aku rasa lah. Sama aku master. Kalau master pun tak pro apa tak aku ni tak guna lah. Kita aku mana aku nak tutorial dia. Aku tak geng. Tak usah. Kalau tengok korang kau sudah kill. Esok dulu. Dah. Ikut pergi. Allah sebab nak. Oh, mati lah. Okay guys, aku nak cabak jari aku ke nak terapi sorang tengok. Nanti kita menyorok dulu guys. Kita menyorok dulu guys. Dia tunggu aku naik guys. Dia tunggu aku naik guys. Lalu kita naik sesuatu guys. Ataupun dia. Itu dah. Itu dah guys. Itu dah guys. Kita tunggu depan dia guys. Dah.
akan top bomb guys. Kita top bomb guys. Oh, dia main, dia main. Aku sedang gementar ni. Sorry guys, sorry guys. Aku sedang gementar guys. Ya. Hampir nanti. Oh, ini dia tau. Anjir. Bro. Tak ada orang. Tak apa, aku kalah aku. Okey, nampaknya kita turun terus ke Diamond 4. Tak apa sebab aku tak mau ligaring, aku tak nak ligaring. Okey. Okey guys, aku rasa sampai sini saja video aku. Sebelum korang tutup video ni, first korang subscribe, like, comment dan share. Jangan lupa follow IG kita orang. Nanti korang ketinggalan IG. Korang kena follow IG kita orang. Buat remote. Okay, aku rasa situ saja. Goodbye.